Jom, 5 minit uji diri buku teks bersama Teacher Shikin. Okey, anak murid semua, kita sambung lagi hari ini dengan soalan nombor 3. Baik, sekarang kita nak tengok lengkapkan petak kosong. Jadi, apa yang kita buat dengan petak kosong ni? Kita bawa tolak petak ke sebelah kanan sama dengan. Nampak ya, simbol sama dengan itu? Kemudian, kita swap. Maksudnya, kita tukarkan tempat itu dengan 3/5 tu kita bawa masuk ke tempat petak kosong tadi. Jadi disebabkan ada dua pertukaran di situ, jadi simbol tidak berubah. Ya. Jadi kita tuliskan semula 7/4/5 tolak 3/5 yang kita sudah bawa ke sebelah kiri sama dengan okey petak tu kita buat garislah. Ya, dibawa ke sebelah kanan. Kita asingkan dia. Bila kita dah asingkan, baru kita boleh jalankan operasi. Jadi bila kita nak jalankan operasi, apa yang penting untuk soalan pecahan? Kita kena pastikan penyebut. Penyebut tu nombor, digit yang di bawah tu adalah sama. Dalam soalan ini, bawahnya sama. Jadi kita boleh tolak terus 4/5, tolak dengan 3/5. Okey, kita padam yang tadi garis sampai tak kosong. Okey, kita tuliskan 1/5 di situ. Kemudian kita tolakkan nombor bulat pula, 7 tolak sifar, jawapannya ialah 7. Selesai. Okey, baik, mari kita tengok soalan B. Sama seperti tadi, kita bawa tolak itu ke sebelah kanan dan kita bawa 3/9/10 ke sebelah kiri sama dengan. Kemudian kita tuliskan semula ayat matematik. 8 tolak 3/9/10 sama dengan berapa? Barulah kita boleh menjalankan operasi. Tengok penyebutnya. Tiada pecahan untuk digit 8. Jadi apa kita buat? Kita tukarkan 8 itu menjadi 10/10. Dan bakinya adalah 7. Betul tak? 8 ialah 7 dan 10/10 iaitu 1. Jadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Tuliskan ayat matematik bagi sempurna. Tolak 3/9/10. Apabila penyebutnya telah sama, jadi kita tolakkan pecahan itu dahulu. 10/10 tolak dengan 9/10, jawapannya ialah 1/10. Pandai. Kemudian apa kita buat? Ya, kita tolakkan pula nombor bulat. 7 tolak 3, jawapannya ialah 4. Selesai. Tahniah anak-anak murid, kita telah selesai subtopik yang pertama. Klik pada gambar ini untuk subscribe. Terima kasih.
Klik pada gambar ini untuk subscribe.